Perjodohan itu bukan untuk didiskusikan. Aku tahu apa yang terbaik untuk anak-anakku. Tapi Pak. Besok Aryo dan keluarga akan datang kemari. Untuk lamaran? Perjodohan ini penting untuk melangsungkan keturunan yang bermartabat. Saras itu masih terlalu muda. Kamu itu loh, selalu membela mereka. Bukan membela. Wes meneng. Mas Bambang terlalu mengekang nasib anak-anaknya. Ra berubah. Aku gak mau nurutin permintaan Bapak, tapi aku juga gak tahu harus apa. Kita ini bangsawan, ningrat Saras. Saras cuma mau belajar untuk nentuin keputusan Saras sendiri, Pak. Aku punya kapasitas untuk menentukan nasib anak-anakku. Nasib mereka yang mereka sendiri, Mas, yang menentukan. Kenapa semua salah, Mas? Kalau kamu tidak membangun hubungan dengan orang itu, semua ini tidak akan terjadi. Itu yang kalian sebut sebagai cinta. Kalian merusak citra keluarga kami. Jangan salahkan apa yang sudah terjadi. Kita berdua itu terjebak di posisi yang sama. Dibebankan tanggung jawab yang konyol. Bapak akan selalu berusaha membahagiakan kalian.